Yang paling sakit dalam dunia ni apa dia tuan-tuan? Waktu hidup dia dedahkan aurat, waktu dia mati orang sibuk nak tutup aurat dia. Waktu hidup dia tak nak solat, tapi waktu mati orang sibuk nak solatkan dia. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. Muslimin muslimat rahimakumullah. Saya nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan satu hadis. An Abi Syuraih radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min dua kali. Lagi sekali Nabi sebut wallahi la yu'min, kata Nabi. Qila wa man ya Rasulullah? Nabi kata apa tadi tiga kali? Nabi kata demi Allah tak beriman. Sekali lagi Nabi sebut wallahi la yu'min. Sekali lagi Nabi kata tak beriman. Tiga kali Nabi ulang kalimah wallahi la yu'min, tidak beriman. Sehingga sahabat dengar ni, tiga kali maknanya apa? Nabi bukan sekadar habaq, Nabi bukan sekadar cakap, kali ni Nabi bersumpah. Nabi tekan betul-betul. Sabtu sebab tiga kali, sekali cukuplah. Tiga kali. Bila tiga kali ni tuan-tuan dan puan, kita kena alert. Sebab Nabi kata apa? Ya Rasulullah, demi Allah tak beriman tu siapa yang sampai tiga kali Rasulullah ulang tiga kali? Sahabat bertanya, siapakah yang tidak beriman tu ya Rasulullah? Qal, Nabi kata, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qal. Nabi menjawab, yang demi Allah tak beriman orang itu ialah golongan mana? Tiga kali Nabi ulang ni. Golongan yang mana? Sesiapa yang jiran dia tak terselamat daripada kejahatan dia. Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan, orang hormat dengan orang alim ni. Sekarang ni tuan-tuan, masuk-masuk ya. Orang tak peduli, budak-budak muda pun tak peduli, kan? Kan? Ini masalah orang kita dengan agama, adab. Kita sembang kedai kopi. Saya kemarin semalam tengah makan. Satu member tu cerita pasal adab. Saya dengar cerita bahasa Kedah. Dia kata, "Wah, lagu tu, adab ada ke?" Aku makan sebelah tu. "Adab tak ada. Dia ada ke dia punya dia buat lagu tu?" Aku dah habang lah. Dia sembang lah. Saya sembang-sembang tu bunyi dia nak cerita pasal adab. Dalam tengah aku makan, suara dia bersembang pasal adab tu, satu kedai boleh dengar. Maksudnya, maksudnya apa? Buruk cakapnya, dia pun tak berapa nak berandap lah. Sebab kita terganggu dengan suara dia. Tapi dia cerita tu konten bagus. Cerita pasal adab. Dia tak beradab. Islam lagu ni ke ajak, kan? Tapi cara dia sebut tu, satu kedai boleh dengar. Di mana adab dia? Tu kita yang biasa-biasa. Yang anak muda ni, yang jenis tongkat motor, tonton. Eh, hang bila nak mati? Contoh. Kan? Bila jumpa-jumpa dia, hang bila nak mati? Hang ni leceh, dah mencarut lah. Macam-macam bahasa budak sekarang. Minta maaf, minta maaf. Bukan tujuan saya. Tapi, I saw with my own eyes. Budak-budak muda sekarang bila duduk, bahasa dah keluar, nak salam pun takut nak bagi. Salam pun takut nak bagi, tuan-tuan. Kami rokes tanya Jamal, tanya Man. Macam mana pun salam tu okey. Tak malu nak sebut. Kita ni malu nak sebut ni. Pasal apa? Allah dah angkat kekuatan. Hayah tu kekuatan tu Allah angkat. Orang yang rajin cakap benda baik ni, kalimatun sadaqah, dia Allah dah bagi jiwa dia kuat, tuan-tuan. Kita ni pasal jiwa kita lemah. Kita nak sebut benda baik, kita takut orang cakap kita ustaz. Hang nak jadi ustaz pula, salam-salam pula, kan? Kita kena lepas dulu benda-benda ni, tuan-tuan, puan-puan, insya-Allah barulah kita boleh sembang sama-sama kita ni.